Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wiwi Channel. Apa kabar teman-teman semua yang ada di Indonesia, yang ada di Korea, Taiwan, Hong Kong, di Malaysia atau dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video saya kali ini saya mau ajak teman-teman semua untuk ikut liburan bareng saya. Ya, bisa dibilang liburan, bisa dibilang shopping ya. Sekali-kali nggak apa-apa kan shopping-shopping. Nah, shopping kali ini saya mau ajak teman-teman semua untuk ke suatu mall ya. Bayar sedikit nggak apa-apa ya, yang penting masih ingat budget yang harus dikeluarkan, nggak harus yang mehong-mehong. Oke teman-teman, kita langsung simak ke videonya. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Jika kalian suka dengan video-video saya, jangan lupa like-nya juga. So, kita let's go OTW. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kita menuju ke Taroko Mall ya. Lokasinya ada di belakang Stasiun Taichung ya. Dari belakang Stasiun Taichung kita lurus terus belok kiri. Nanti ada tulisan Taroko Mall. Nah, di situ tempatnya. Bukan mau pamer atau mau bergaya-gayaan ya. Cuma mau sharing aja, barangkali dari teman-teman yang lihat video ini ada yang sama TKW Taiwan seperti saya. Belum pernah kesini ya. Sekali-kali gak apa-apa kan, nyenengin diri. Kita di sini kerja juga capek, jadi kapan lagi ya sekali-kali shopping gak apa-apa kan. Saya masih ingat kok sama kebutuhan yang lebih penting. Jadi sebelum saya shopping, saya sudah batasin budget berapa yang harus saya keluarkan. Oke teman-teman, kita lanjut shoppingnya ya. Oke teman-teman, sekarang saya ada di area toko H&M. Di H&M sini banyak yang lagi sale teman-teman. Biarpun tempatnya ada di mall besar ya, tapi di H&M sini harganya tuh sangat ramah banget di kantong lo ya teman-teman. Dan kualitasnya juga jempolan banget. Tempat ini recommended banget lo ya. Buat teman-teman yang mau kesini, jangan lupa mampir di toko H&M sini. Bener deh, harganya tuh ramah-ramah banget di kantong. Untuk sekelas kita TKW, harganya nggak mahal kok, benar. Malah lebih mahal di pasaran loh, menurut saya. Tadi cuma baru dapat ini sih, satu bayi. Ini ada optik. Iya, Pino. Dempor di dalam mall. Hanya orang Indonesia ini guys, hanya orang Indonesia. Mayu tadi muter-muter di net, dapat apa mak? Kita dapat apa? Dapat paket.
Aku dapat borong, nanti nyampe rumah kita unboxing. Apa yang sekarang sudah sekitar jam 3 siang. Sore, siang apa sore ya? Kita mau jalan-jalan ke lantai atas ya, pelan ke bawah. Ke bawah. Ke lantai bawah kita nyari kuliner ya. Ikutin terus video saya, nanti kita kuliner bersama. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di B1 atau lantai bawah tanah ya. Mari kita bareng-bareng lihat ada kulineran apa aja yang enak di sini. Review guys, ya, tadi aku pesen nasi lemak dan ini lemaknya kayak taburin. Ada telur. Biasanya tuh pesan nasi lemak tapi nggak sesuai harapan, habis. Ngantuk. Aku mau lanjut Pak Agus. Wow. Penutupan ya. Habis makan kita mau jalan-jalan lagi. Mau lihat apa? Elektronik. Sekian video saya kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, yang lupa di subscribe. Buat yang sudah like, komen, nanti akan saya kunjungi satu persatu ke channel teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.